Tilu loket pangladen di MPP atau Mall Pangladen Publik Kabupaten Sumedang praperakan operasionalnya ditutup saheulaan. Eta ketak nutup tilu loket pangladen teh di lokonan kerenang tayungan keamanan tur numpas sumabarna COVID-19 anu tepi ka kiwari masih mahabu. Kabid Humas MPP Nang Lukmanul Hakim ngebrehkeun tina 23 loket pangladen anu disayagakeun di MPP atawa Mall Pangladen Publik Kabupaten Sumedang. Ukur 3 loket pangladen anu prak-prakan operasionalna ditutup saheulaan. Lian dikitu pihak MPPG nyorang ketak ngawatesanan jumlah warga nu ngalarapkeun kuota saban poena. Ya untuk memasuki masa pandemi di sekitar bulan Maret ya. Mulai bulan Maret sejak ditemukan kasus COVID pertama di Kabupaten Sumedang. Jadi MPP atas saran pimpinan segera merespon perkembangan situasi dan memang kita menyiapkan berbagai hal terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Selain penerapan protokol kesehatan, menyangkut sarana-prasarana yang harus disiapkan mulai alat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, bilik sanitasi, dan sebagainya. Kita juga melakukan beberapa perubahan SOP ya, mulai dari tahap pendaftaran. Kalau sebelumnya itu kita selain membuka layanan pendaftaran melalui aplikasi, kita juga menyediakan mesin absensi yang biasa diambil, disentuh oleh pengunjung yang datang langsung ke MPP. Sekarang menghindari satu alat disentuh rame-rame itu disimpan dulu. Jadi semua layanan pendaftaran itu diakses lewat handphone melalui aplikasi MPP Sumedang. Masih cek enang, ketak nutup operasional eta tilu loket pangladen sarta ngalarapkeun kuota pendaftaran saban poena teh dilakonan pikeun nyinglar antayan turta tingrariungna warga di saban loket pangladen minangka tarekah pikeun nyinglar sumebarna COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV.